Sambut bulan suci Ramadan, Grand Sunshine sore yang tawarkan promo nostalgia Ramadan. Selamat datang di Grand Sunshine dan selamat datang di Giwangkara Restoran, tempat iftar Ramadan. Wadia Balat Info Burinya menyambut tibanya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Grand Sunshine Resto and Convention Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat menawarkan promo Ramadan bagi para tamu yang ingin berbuka bersama keluarga maupun kerabat. Kali ini, Grand Sunshine Resto dan Convention Soreang mengusung tema nostalgia Ramadan dengan mengangkat sajian-sajian yang berasal dari tanah Sunda. General Manager Grand Sunshine Resto and Convention Soreang, Darmawan Pandoyo mengatakan, Grand Sunshine Resto dan Convention Soreang siap menyambut bulan suci Ramadan. Apalagi saat ini telah tersedia fasilitas Giwangkara Sundanis, konsep yang bisa menampung hingga 400 tamu. Kapasitas tamunya bertambah, dan ada area untuk merokok serta zona khusus untuk non-smoking, ujar Darmawan kepada reporter Info Burinya Lili Setiadarma, saat ditemui di Grand Sunshine Soreang, pada Sabtu, 18 Maret 2023. Ada lebih dari 100 menu yang siap disajikan kepada para pengunjung, yang datang ke Grand Sunshine Resto and Convention Soreang. Menu tersebut, lanjut Darmawan, berasal dari Nusantara dengan kombinasi antara modern dan tradisional. Menunya autentik dan jarang muncul di pasaran. Saat masih ada pandemi COVID-19, jumlah kunjungan ke restoran Grand Sunshine Resto and Convention Soreang di bulan suci Ramadan mencapai 8.000 pengunjung. Sedangkan jika ditambah dengan kunjungan dengan program paket, itu bisa mencapai 12.000 orang. Tahun 2023 ini, kita targetkan jumlah kunjungan sebanyak 12.000 orang, khusus untuk restoran Giwangkara Grand Sunshine, harap Darmawan. Menyampaikan satu sajian eksklusif di bulan Ramadan ini dengan tema berjudul Nostalgia Ramadan. Biasanya apa? Ada apa aja? Baik, seperti halnya tahun lalu, kami lengkapi ya apa menu-menu cita rasa Nusantara yang membedakan dengan yang tahun lalu adalah yang sudah lama tidak beredar di pasaran, kita coba tampilkan kembali untuk memberikan nostalgia kepada dan memberikan pengalaman khusus ya untuk pecinta kuliner Sunda, terutama di Soreang, Jawa Barat ya. Dan tidak lupa juga kami menampilkan highlight beberapa masakan dari Middle East ya, dari Saudi Arabia, dari India, South India, lengkap ya. Setiap hari kita siapkan lebih dari 100 menu items, makanan, hidangan khusus untuk Anda. Ini apa nih? Rebusan ini ya. Singkong, ubi, jagung rebus, nah ubi juga. Ini apa ini? Oh ini, nanti juga ini akan keluar juga ini menu lagi. Ada ifumi, ifumi mushroom. Ini menu buffet ya. Kemudian ada sapo tofu ya. Kemudian ada ayam goreng mentega. Ini ayam goreng mentega. Ini yang tentunya kita tampilkan menu-menu favorit. Ada beef cantonese ya. Dan ini untuk kerupuk-kerupuk juga ada. Ini di dessert ya. Dan ini juga ada untuk menu seafoodnya. Ya. Ada seafood juga, ini dessertnya. Ya. Marhaban ya Ramadan dari Grand Sunshine. Ya. Dan ini ada juga kurma. Kurma, crepes juga ada. Dan colenak ya, kita sambil colenak pun ada ini. Ya, colenak ini ya, ini menu-menu yang nanti kita siapkan setiap hari ada, dan ini menu-menu favorit sebagai menu takjil biasanya ya. Para pengunjung tidak perlu merasa khawatir saat menikmati sajian karena Grand Sunshine Resto and Convention Soreang telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang.
Segala jenis makanan, semua supplier, bahan makanan bersertifikasi halal. Grand Sunshine Resto and Convention Soreang ini friendly muslim. Karena di sini tersedia 14 musola, jelas Darmawan. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati sajian Ramadan di Grand Sunshine Resto and Convention Soreang, cukup merogoh kocek sebesar Rp199.000 per orang. Dengan Rp199.000, pengunjung bisa menikmati sajian all you can eat, dari mulai salad, makanan utama, hingga live cooking, ungkapnya. Mari menyongsong Ramadan ini, kita saling bersilaturahmi dengan pengalaman yang berbeda di Grand Sunshine Resto and Convention, ajak Darmawan. Jangan lupa adik-adik, semua pengunjung Iftar, di sini ada yang tahun lalu ini ngehits di sini, namanya tutut, ya. Tutut direbus, ini kuahnya, jangan lupa, ya. Bisa dimakan bareng-bareng dengan cilok, ya, dengan pastel, ciri khas Grand Sunshine. Pengunjung asal Bandung, Dinar Permatasari datang bersama keluarga, dan mengaku senang bisa datang ke Grand Sunshine dalam rangka acara munggahan. Makanannya enak-enak, dan pelayanannya alhamdulillah baik-baik dan ramah. Insya Allah pada puasa nanti, akan datang lagi untuk berbuka puasa bersama, di Grand Sunshine, kata Dinar Permatasari. Saya Dinar dari Bandung, saya sama keluarga sengaja datang ke sini, ke hotel Grand Sunshine ini, untuk dalam rangka acara munggahan. Lumayan makanan enak-enak semua, khas Sunda Indonesia ada ya, komplit. Dan pelayanan semua baik-baik, ramah, melayani dengan nyaman. Tempat juga enak, dekat di depan ada kolam renang juga. Terus pokoknya enak deh, cobain deh nanti kesini. Insya Allah nanti ada kartunya, ada buka bersama juga ya, paket di sini. Insya Allah saya datang sama teman-teman lebih banyak lagi. Hal yang sama dikatakan Dinda asal Majalaya, datang ke Grand Sunshine Soreang bersama keluarga, untuk acara munggahan dan makan bersama. Untuk tempat, suasananya nyaman dan ramai, menunya banyak banget dan makanannya enak-enak. Pesan untuk rekan-rekan silakan datang dan harus mencobanya, ujar Dinda. Saya Dinda, datang dari Majalaya bersama keluarga besar rombongan ke sini dengan acara munggahan. Sengaja. Gimana nih suasana di sini? Suasana di sini nyaman, ini rame banget ya, makanan juga enak-enak gitu. Mungkin ada pesan nih? Untuk pesan, ya pada nyobain aja deh kesini langsung gitu ya. Dari kawasan langit Grand Sunshine Soreang Kabupaten Bandung, Lili Setiadarma, reporter Infoburinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia.